Tapi di sini tuh halal. Halal. Kuahnya dari ayam. Dari kaldu ayam. Iya, kaldu ayam. Aku sih, yes. Kuahnya panas jadi enak dimakan selagi hangat. Sebelum makan, berdoa dulu. Aku sih, yes. Yuk kita makan. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi hari ini aku balik lagi ke kota Bandung. Dan destinasi pertama aku langsung menuju ke Jalan Lombok. Mau cobain ada lomi yang katanya halal karena dia pakai kaldu ayam. Wow. Di sini kan biasanya lomi tuh ada non halal ya. Kalau yang ini halal. Pertama aku datang langsung rame banget yang makan. Aku penasaran rasanya kayak apa? Tempatnya di belakang sana tuh. Ini ada di situ. Gak pakai lama. Yuk kita makan. Nah ini dia tempatnya guys. Bakmi Lombok, waduh udah banyak kayak youtuber yang datang, ada Benu, Bulo, terus siapa lagi nih, Will and Win, wah banyak banget ini youtuber yang pernah datang, gue telat kayaknya. Yaudah deh kita masuk ya. Punten, kumaha damang. Alhamdulillah sehat. Ini lo bakmi Lombok, selain bakmi Lombok ada lomi Lombok ya. Lomi bakmi itu ada yamin sama mie baso kuah. Tapi andalannya banyak orang sukanya lomi. Lomi. Iya, lisarannya lomi. Harganya berapa? 25. Kalau yang bakmi? Sama sih harganya. Oh, sama 25. Udah bukan dari tahun berapa ini? 2008. Oh, cuma di sini. Iya, enggak ada cabang lagi. Bukan dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 5 sore. Oh. Ini tuh di mana lokasinya? Jalan Lombok nomor 12 aja. Tapi di sini tuh halal ya? Halal. Kuahnya dari ayam. Oh, dari kaldu ayam. Iya, kaldu ayam. Berapa seporsi tadi? 25. 25 ya. Oke deh, saya mau. Makasih ya. Ya, sama-sama. Aduh ya. Oke guys, ini makanannya udah jadi di depanku. Harganya seporsi Rp25.000. Dia tuh udah ada kerupuk dorok-dok, terus ada ini dua bakso, dan di dalam ini masih ada pangsit basah. Ini aku aduk dulu ya. Sebelumnya pakein jeruk biar sedap. Ini langsung aku racik ya guys karena tempatnya rame. Sambelnya kayak gini nih. Oh. Kental, tipe sambal yang aku suka. Satu setengah sendok aja, terus pakein kecap sedikit aja, dan pakein saus. Mantap. Ini kita aduk ya guys. Kental banget dan masih panas. Lihat dong uapnya. Kelihatannya enak. Oke guys, ini udah aku aduk, tapi seperti biasa ya, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Lihat. Kentalnya legit banget. Ah.
kerupuk dorok-doknya. Aku sih yes. Wah, ini rasanya benar-benar legit. Terus bumbunya tuh masih kuahnya panas, jadi enak dimakan selagi hangat. Secara kondisi Bandung nih sekarang lagi hujan dingin. Nih pangsit basahnya. Jadi dapat pangsit basah 2, bakso 2 dan kerupuk dorok-dok. Seksi banget. Wah. Kerupuk dorok-doknya bisa nambah kartu bungkus. Kayak aku nih. Ini kerupuk dorok-dok menambah cita rasa kenikmatan. Lihat. Dicocol-cocol dengan kuahnya. Kuah lominya sendiri sebenarnya rasanya agak sedikit manis, gurih. Terus ada rasa segar dari perasan jeruk. Benar-benar sempurna makan di tengah kondisi Bandungnya lagi hujan. Selain itu, di dalam lominya dapat sayur. Ini sayurnya kayak sayur kangkung gitu. Nah, ini dia sayur kangkung beserta lomi. Sampai belepotan. Makan pangsit basahnya. Dalam pangsit basahnya tuh daging ayam, cincangan daging ayam, berasa banget. Pangsitnya lembut, kulitnya tipis, tapi dagingnya lumayan banyak. Ini tuh mengingatkanku sama mie kampung Jimmy yang pernah aku makan di daerah Jakarta Barat. Cuman bedanya ini mie-nya pipih ya, dan nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Kuahnya kental banget. Terus sambelnya juga enak, pedes-pedes segar. Paling enak dorok-dok campur kuah. Pangsit basah. Aduh. Tinggal sisa-sisa guys. Makan. Aku sih yes. Baksonya nih. Baksonya tuh adonannya padat ya dan garing. Save the best for the last.
habis. Oke guys, ini aku udah selesai makan di Lomi Lombok. Benar-benar rekomend untuk jadi salah satu kuliner baru lagi di Bandung. Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku, Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, fanpage Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah!